Mau ke toko kehujanan di jalan itu. Mau pakai mantel dulu ya. Hai Bun. Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Rika Yulia Astuti di channel Rikopel, Rika dan Riko, yang sekarang sedang beraktivitas di Ajo Store Bun, di toko Ajos. Nah yuk teman-teman ikuti rutinitas saya pagi ini, ngapain aja di toko. Kalau biasanya tuh rutinitas di rumah ya, tentang pekerjaan rumah dan pernak-perniknya. Kali ini kalau sama saya itu aktivitas di toko ya, sebenarnya juga aktivitasnya cuman gini-gini aja ya. Kadang cuma duduk manis, nungguin pembeli, kadang ngapain gitu. Nah sekarang ini saya baru sampai di toko. Saya mau nyapu dulu deh. Ini udah kotor banget nih tokonya nih, yang punya toko ceroboh ini. Nyapunya pakai gaya undur-undur, mundur soalnya tempatnya sempit, nyapunya susah kalau maju, jadinya mundur ya, kayak undur-undur. Selesai Bun, sekarang inilah tikar yang mau saya packing. Jadi ini ada pesanan 6 biji dari orang Jogja ya, borong nih di Ajo Store. Nah gimana, mau kita spill dulu ya Bun sebelum di packing ya Bun? Yuk kita spill yuk. Nah tapi sebentar ya Bun, ini ada yang mau beli. Mbak-mbak yang biasanya nih udah langganan nih, mau borong apa? Tunggu sepilnya setelah ini ya Bun. Saya melayani mbak ini dulu. Sorry Bun, mic-nya itu lupa nggak di-on kan. Ya biasanya kan udah langsung on, gak taunya ternyata ini lagi posisi off. Jadinya saya dari tadi ngecibris itu ternyata gak ada suaranya di video. Ya Allah. Mbak mau cari warna coklat, tapi sayang coklatnya habis nih Bun. Jadi alhamdulillah mbak mau warna merah ya, asal warnanya kembar. Ya sudah. Jadi saya kalau biasa sama pembeli itu selalu sambil ngobrol-ngobrol gini Bun. Ya iya dong, masa enggak ya kan. Ya ngomong apa kita tadi, yang ngobrol apa aja lah Bun, ngalor ngidul sampai ketawa-ketawa. Ya biar ada bonding gitu ya sama pelanggan ya. Dah, sekarang kita mau ikat ini di motornya. Yuk kita angkut ya. Langsung nanti kita bantu ikat di motornya Mbak biar gampang bawa pulangnya itu. Yuk diikat-ikat biar gampang bawanya. Untung ini enggak hujan, walaupun dari tadi pagi tuh hujan mager dari rumah tuh ya orang-orang pada ya, tapi ya demi kebutuhan akhirnya pada keluar. Selesai bayar, sekarang saatnya kita spill. Mbaknya mau pulang dulu ya. Makasih mbak sudah borong, besok ditunggu lagi borongnya ya lain kali. Dah yuk kita mulai Bun, spillnya Bun. Spill tikar. Yuk kita spill dulu sebentar ya Bun. Ini tikarnya ya. Ini yang mau dipesen. Ini 6 ke Jogja. Nah tikarnya itu seperti ini Bun. Ini tikarnya panjang ya, gulung. Jadi namanya tikar gulung. Kenapa tikar gulung? Ya karena digulung. Nah ini jadi dilipat dua Bun. Kalau panjang nanti sampai ke belakang. Nah kayak gini tikarnya, satu lembar kayak gini nih, satu lembar aja ya Bun. Teman-teman Kang Takmir biasanya Kang Takmir yang biasanya nyariin tikar untuk masjid ya. Nah, bunda-bunda kalau misal ada suaminya yang jadi pengurus masjid mungkin bisa direkomendasikan ini. Ini tikarnya panjang, tikar gulung gini. Ini panjangnya 6 meter. Bahannya kita lihat ya Bun. Nah bahannya kayak gini nih tuh, seratnya rapi kan, anamannya rapi, jahitannya rapi, plis ketahnya rapi tuh. Ini best seller loh Bun, teman-teman Kang Takmir. Nah ini side A side B, tapi masangnya pada suka yang krem. Kayak gitu Bun. Oke ya, jadi kalau ada yang lagi butuh tikar bisa kontak toko Ajo Store. Saya sudah kirim ke berbagai kota, bahkan sampai luar pulau. Jadi kayak sales deh. Jadi nyales gue ya.
Oke. Bisa ya, Bun, kalau mau pesen ya, Bun. Di WA, bisa lewat WA. Nanti bisa tanya Mbak link marketplace atau teman-teman bisa lihat langsung ke link yang ada di profile, ada link marketplace Tokopedia dan Shopee, bisa belanja tikar dari sana. Ini juga dari sana kok. Ini pesenannya orang Jogja. Ini saya mau packing dulu. Kalau pesen tikar online, apa nggak berarti ongkir? Ya bisa iya, bisa enggak sih, Bun? Tergantung ya. Tergantung lokasi Bunda di mana. Tapi meskipun jauh sekalipun, itu nanti tetap ini bisa lebih hemat kalau pakai kargo. Cukup kan? Cukup ya. Nah, ini Bun. Kita jahit, Bun. Sudah masuk ke bagor. Sudah masuk ke karung. Langsung kita jahit saja ya, Bun. Hujan. Yang pada lewat ada hujan tuh, Bun. Udah pada siap mantol dan mantol itu apa sih? Jas hujan maksudnya. Jas hujan paling belum, Bun. Kali Pak ikut. Kita kasih kode resinya dulu, Bun. D-I-Y. Dan tinggal nunggu petugas pick up-nya datang. Nanti biar langsung diangkut. Oke, Bunda, terima kasih sudah mengikuti kegiatan saya hari ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye, assalamualaikum. Yuk, Bunda, ditunggu ya pesanan tikar atau wajahnya ya. Nanti kalau untuk produk-produk yang lain, pelan-pelan saya masih mau pilih-pilih yang mana nih, yang mana yang mau saya bikin konten, terus terima orderan. Thank you.